Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan atau membuat equation atau persamaan di Google Docs. Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan memilih atau menekan atau mengklik menu sisipkan. Setelah itu cari menu persamaan atau menu equation. Setelah itu akan muncul seperti ini, rumus baru di bawah menu-menu Google Docs bagian atas. Kemudian misalkan kita mau membuat pecahan, tinggal memilih ini, nomor 2 dari kanan, yaitu operasi matematika. Misalkan kita mau membuat soal pecahan. Caranya adalah memilih nomor 2 dari kanan ini, kemudian kita pilih pecahan. Nah, seperti ini. Kita tinggal tulis, misalkan 3 per 4. Yang atas kita tulis 3, yang bawah kita tulis 4. Nah, seperti ini. Kemudian, misalkan ditambah 1 per 2. Kita buat lagi bisa di sini. Atau kita copy juga bisa dari sini. Kita copy seperti ini juga bisa. 1 per 2 misalkan. Kemudian kita coba lagi buat misalkan 5 per 6. Sisipkan lagi. Oke. 5 per 6 dikurangi. Ini lebih cepat ngopi. Kalau kita sudah punya persamaannya, kita sudah punya bilangan pecahannya, kita tinggal ngopi. Tidak usah membuat insert lagi. 1 per 2 misalkan. Sangat mudah. Jadi tinggal memasukkan, misalkan kita mau membuat persamaan lain misalkan. Tinggal menyisipkan. Kemudian kita pilih persamaan. Kemudian kita pilih persamaan mana yang akan kita gunakan. Demikian yang bisa saya bagikan dalam video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.